Hai semua, selamat datang ke channel saya. Jadi hari ini saya nak tunjukkan bagaimana cara saya memasak resepi sambal goreng Jawa yang padu. Jadi sebelum tu, jangan lupa ya untuk subscribe channel saya, Real Cooking with Jasmine. Okey, jom kita start. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu, resepi ni sebenarnya dia ada sukatan yang spesifik. Dia ikut pada kita ataupun kita agak-agak je lah. Dan kita boleh letak bahan-bahan ni ikut pada kita punya kesukaan lah. Kalau kita suka tempe lebih, kita letak lebih. Kalau kita suka suun lebih, boleh lebihkan. So, dia ikut pada kita. Jadi, kalau nak ikut resepi yang saya guna hari ni pun okey juga. So, hari ni saya gunakan sekeping tempe, 2 keping tahu, 3 biji kentang yang bersaiz kecil, setengah biji carrot. Kemudian, saya menggunakan 2 biji bawang besar bersaiz sederhana. Kalau guna bawang kecil tu lebih kurang dalam 4 ulas macam tu dah okey. Kemudian saya gunakan lebih kurang 5 ulas bawang putih, depends pada saiz juga. Kemudian sebiji cili besar ni, cili kering ikut pada kita lah. Kalau suka pedas boleh lebihkan, kalau tak suka pedas boleh kurangkan. Okey, kemudian saya guna lebih kurang secekak suun ni, 2 keping tahu kering. Yang ni kita akan rendam ya. Kalau boleh yang pucuk ni kita patah-patahkan dululah. Kemudian kita terus rendamkan. Okey, kemudian kita memerlukan beberapa tangkai kacang panjang. Yang ni saya guna 6 tangkai. Serai sebatang. Lengkuas lebih kurang dalam 2 inci macam tu. Kemudian kita gunakan lebih kurang 4 sudu besar cili kisar atau boleh lebih juga, depends pada kita. Kalau suka pedas atau lebih cili boleh lebihkan. Kemudian saya gunakan santan pekat lebih kurang 3-4 sudu macam tu. Okey, kemudian saya gunakan kicap manis. Kemudian kita perlukan lebih kurang 1 sudu besar asam jawa yang kita akan bancuh dengan sedikit air. Okey, untuk bahan rencah, saya gunakan udang kecil macam ni. Kalau udang biasa yang kat pasar raya tu pun boleh, sama je. Tapi kalau kata anda suka hati ayam, ramai yang suka guna hati ayam pun boleh juga, ikut pada kita. Okey, step pertama kita nak potong dulu tempe kita. Kita potong macam ni. Okey, dia punya ketebalan ni ikut pada kita. Ada orang suka nipis-nipis sebab nak goreng garing-garing. Ada orang dia suka tak terlalu garing, so boleh tebalkan sedikit lah potongan ni. Kemudian kita potong tahu, sama juga ikut pada kita. Kemudian kita potong kentang. Kalau saya potong macam ni, nipis sedikit. Okey, untuk carrot ikut pada kita, nak bulat-bulat boleh. Okey, untuk carrot saya suka potong macam ni. Kemudian saya belahkan dua sahaja. Kalau anda nak potong memanjang-memanjang macam jejari pun boleh. Okey, untuk kacang panjang ni kita akan potong serong macam ni. Kita serongkan, yang ni pun serong. Okey, untuk bawang kita akan hiris nipis-nipis. Sama juga dengan bawang putih, kita akan hiris. Okey, untuk cili besar ni kita akan potong serung-serung. Okey, untuk cili kering ni pun kita akan guntingkan secara menyerung. Okey, untuk serai dengan lengkuas saya hiris nipis-nipis, kemudian saya akan tumbuk lumat ya. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, mula-mula sekali kita akan goreng-garing tempe. Okey, dah garing macam ni, kita boleh angkat. Gorengkan kentang. Okey, dah garing kita angkat. Kita masukkan tepung. Okey, dah garing macam ni, kita angkat.
Okey, sekarang kita dah ready untuk memasaknya. Mula-mula sekali kita masukkan bawang putih dan juga bawang merah. Kita tumis sehingga bawang-bawang ni layu. Okey, bila bawang ni dah sedikit layu, kita masukkan cili kering dan cili besar kita. Okey, kemudian kita masukkan lengkuas dan serai yang kita dah tumbuk tadi. Okey, kemudian saya masukkan udang. Okey, kemudian kita masukkan cili pisang. Okey, bila cili pisang kita dah agak garing, kita masukkan santan dan kita biarkan sehingga santan ni betul-betul pecah minyak. Okey, bila nampak santan kita ni dah betul-betul pecah minyak, kita masukkan air asam jawa. Asam jawa tadi tu kita bancuh pekat-pekat sikit, jangan terlalu kari. Kemudian kita perlahankan api. Kita masukkan sedikit garam. Garam ni agak-agak lah, jangan letak terlalu banyak. Nanti bila dah siap letak bahan-bahan lain, kalau rasa kurang kita boleh tambah. Ini kita letak gula. Kemudian saya letak sedikit Maggi cukup rasa. Yang ni optional eh, kalau tak letak pun tak apa. Okey, kemudian kita letak kicap manis. Kicap manis ni kepada kalau kita suka sambal goreng kita tu berwarna lebih gelap, kita letak lebih sikit lah. Tapi jaga-jaga kalau suka yang gelap, letak kicap banyak. Masa letak gula tadi tu, jangan letak terlalu banyak sebab kicap ni kan dah manis. Okey, kemudian kita masukkan carrot dan juga kacang panjang. Kemudian kita masukkan suun dan juga pucuk kita yang dah kita rendam dan tapis. Sudah rata dan kemudian akhir sekali kita masukkan bahan-bahan yang kita goreng tadi. Kemudian kita kacau rata. Okey, bila dah rata macam ni, kita cuba rasa. Kalau kata tak cukup garam ke gula, boleh tambah. Jadi inilah dia hasilnya sambal goreng jawa kita tadi. Selain sedap dimakan bersama nasi putih, nasi ambeng, kita juga boleh makan dengan lontong. Sangat sedap, saya suka makan macam ni. Jadi anda semua jangan lupa mencuba ya. Bye.